بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي انزل القران في ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر والصلاه والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد مشاه برjumpa lagi dalam program mengharap ريدوم. Alhamdulillah dari berhari-hari kita melalui ibadah puasa Ramadan dan kini di hari kita telah berada pada hari ke-20 bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Dan tentunya bagi setiap umat Islam di seluruh dunia menantikan salah satu momen yang paling mulia di dalam bulan suci Ramadan yaitu Lailatul Qadar. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Amin. Alhamdulillah pemirsa, telah kita dengarkan bersama bacaan surah Al-Qadar dari ayat 1 sampai ayat 5. Dan tentunya ayat ini atau surah Al-Qadar ini ya menjadi pengantar materi menemani pemirsa di rumah menanti buka puasa. Dan Alhamdulillah telah hadir di studio Narasumber bersama kita Ustadz Rizal Panigoro Yang insya Allah akan mengkaji dan membahas lebih dalam lagi terkait Lailatul Qadar dalam Al-Quran Kita sapa dulu beliau Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ustadz Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, Ini tak terasa kita sudah berada di sepertiga Betul. Di akhir bulan suci Ramadan Betul. Betul, Dan jumpa lagi Ustadz Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehat selalu Ustadz ya Puasa aman, aman amin. Allah. Baik Ustadz, ini kaitannya dengan materi yang insya Allah akan menemani pemirsa di rumah beberapa menit ke depan. Betul. Ya, bagaimana sih Ustadz penjelasan dari ayat yang tadi kita dengarkan? Ya, ya. dan ini yang sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh umat Betul. Islam tentunya dalam bulan suci Ramadan Betul. agar Betul. supaya mendapatkan malam Lailatul malam. Qadar. Ya, seperti apa penjelasannya Ustadz? Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada kesempatan sore hari ini menemani waktu sore pemirsa. Ya. Berbuka puasa, menyiapkan menu berbuka puasa, hmm. kita kembali hadir untuk membahas salah satu tema yang menarik yaitu tentang Lailatul Qadar. Hmm. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa, Ustaz ya. Yeah. <laughs> ini kita sudah mulai masuk di hari-hari terakhir Ramadan mm. dan ini uh, menyedihkan yeah, buat orang-orang yeah, yeah. yang rindu dengan Ramadhan. Mm. Berarti dia sebentar lagi akan berpisah. Berpisah. Ibarat orang tua anaknya ini sudah mau pergi merantau lagi. Mm. Jadi dia merasakan kerinduan karena sesuatu yang ditunggu-tunggu sejak lama ya, kini benar. sudah diambang kepergiannya kembali. Ya. Yeah, yeah, yeah. yeah tapi Then, hmm. Ramadan belum benar-benar berlalu. Yeah, betul. Masih ada satu elemen surprise <coughs> yang Allah sediakan di hari-hari akhir Ramadan ini hmm. yaitu Lailatul Qadar. Hmm. Ya, kadang kita lebih fasih mengucapkan malam Lailatul yeah. Qadar ya padahal karena, secara bahasa kan malam, malam itu Lailatul laila. itu malam ya iya. berarti malam-malam qadar ya tapi <laughs> tidak iya. masalah itu sudah menjadi uh, kebiasaan di tengah-tengah hmm. masyarakat double start, kita yeah. sudah jadi dobel misalnya yeah. yeah. ya pengucapannya jadi sebaiknya hanya mengucapkan Lailatul Qadar laila yeah. atau malam qadar malam ya. tapi tidak masalah yeah. karena itu sudah menjadi kebiasaan hmm. di lisan masyarakat yeah. kita pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentu setiap orang seperti kata Ustaz tadi ingin bertemu dengan Lailatul Qadar, ya, ingin ya. bertemu dengan Lailatul hmm. Qadar. Cuman yang menjadi pertanyaan kan sekarang uh, kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Hmm. Ya, kalau kemudian dia sudah tahu, maka dia akan beribadah di malam itu. Persoalannya tidak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar, Qadar itu. Kemudian para ulama uh, hmm. melalui hadis-hadis Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam mencoba untuk memaparkan kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu terjadi. Hmm. Pertama, dia terjadi di 10 malam terakhir. terakhir. Ya, hmm. ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tharau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadhan. Hmm. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari akhir Ramadan. Kenapa Allah tidak taruh Lailatul Qadar itu di awal Ramadan? Hmm. untuk melihat siapa yang benar-benar konsisten sampai akhir Ramadan. Ramadan. Hmm. Karena kalau Lailatul Qadar ini ditaruh di hari kelima misalnya atau 10 hari pertama misalnya, orang cuma akan beribadah di situ, kemudian di ujung hmm. dia sudah tidak mau beribadah. Ya, 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 ya. Sedangkan Lailatul Qadar di akhir saja Ustaz, ya. orang itu akhir-akhir Ramadan sudah mulai ya, ya, sudah mulai meninggalkan hmm. sholat... ya. ya. Kalau saf-safnya saf, sudah maju, saf-saf sudah maju, sudah ada kemajuan. <laughs> yeah, istilahnya, sudah, kemajuan. Sudah, sudah ada kemajuan, hmm. sudah mulai maju. Hari-hari awal Ramadan, semua bersemangat, tiba-tiba ya di ujung mu. drop redup. Hmm. Padahal ada lailatul qadar. qadar. Bagaimana kalau lailatul qadar itu sudah ditaruh di awal? Ya, ya, Tentu ya. akan semakin, semakin sedikit ya. orang yang... Beriktikaf dia hmm. kita di akhir-akhir Ramadan. Ya, ya, ya. Makanya kenapa ditaruh di akhir hmm. untuk melihat siapa yang konsisten ya. sampai di penghujung Ramadan. Hmm. Oke, okay, kita sudah tahu ini 10 hari 10 hari terakhir. Ya, sudah tahu. Datang lagi redaksi lain yang mengatakan hmm. taharau lailatul qadar fil witr. Hmm. Jadi di malam-malam ganjil. Yeah. Ya, makanya dalam kaidah fikih dikatakan hmm. mala hmm. yeah. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, hmm. jangan ditinggalkan semuanya. semuanya. Yeah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa 10 hari terakhir Ramadan itu barangkali ada yang masih ada sibuk dengan urusan-urusannya mempersiapkan yeah. Idul Fitri. Hmm. Makanya diberi opsi kedua. Hmm. Paling potensial itu terjadi di malam-malam yang ganjil. 21, ah. nanti malam berarti Ustaz. Ya. Ya ini kan nanti kita malam. sudah ada di hari yang ke-20 berarti nanti malam. Ya. Itu mulai masuk di malam ganjil pertama. 21, 23, 25, 27, 29. Nah ya. artinya nanti malam ini bisa jadi Laylatul Qadar. Ya, ya, ya. Ya, artinya buat pemirsa semua jangan lewatkan untuk sholat tarawih untuk baca Quran hmm. karena bisa jadi malam ini adalah Lailatul Qadar yang kita nanti nantikannya Nantikan. Ada juga dari uh, sahabat Nabi s.a.w. alaihi yeah. wasallam Ubay bin Ka'ab yeah. yang mengatakan dia terjadi di malam ke-27. Hmm. Ya, jadi semakin semakin kecil lagi. <laughs> Kalau tidak bisa 10 malam, cari yang ganjil. Yeah. Kalau tidak bisa yang ganjil, malam ke-27. Hmm. Artinya ini opsi yang diberikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di mana malam Lailatul Qadar itu. Hmm. Tapi kesepakatan ulama dia berpindah-pindah di setiap tahun. Hmm. Ini pendapat jumhur yang saya pelajari, ya. dia berpindah-pindah di setiap, setiap tahun. tahun. Artinya kalau tahun ini ada di malam yang ke-27, boleh hmm. jadi tahun depan di malam ke-21, di malam ke-23, tapi dia ya. berpindah-pindah di setiap tahunnya. Hmm. Oke, okay, sekarang kita sudah tahu dia kapan. Terus Ustadz, bagaimana kita mau tahu qadr? Eh, hmm. ini Lailatul Qadar? Eh, ya, nah, ini ya, bukan ya. Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Hadis pun itu dia memberikan satu ciri-ciri uh, malam Lailatul ya, Qadar ciri -ciri yang malam mana malam hari itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. udaranya tidak panas hmm. juga tidak terlalu dingin. Ya, Artinya sejuk. sejuk. Kemudian hmm. pada malam itu meteor yang jatuh ke bumi itu lebih sedikit dibanding-banding malam-malam hmm. yang, hmm. dibanding yang lainnya dibanding malam-malam yang lainnya. Kemudian uh, pagi harinya matahari itu bersinar redup. Nah, hmm. betul redup sekali cuman redup ini besoknya. Hmm. Karena ada orang saya pernah tanya Ustadz, dia bilang, "Oh, ini malam saya mau iktikaf." Yeah, yeah. Kenapa? Karena matahari redup bisa jadi nanti malam, padahal <laughs> nanti besok iya, pagi. Iya, bisa, bisa hmm. dia dia adalah tanda-tanda yang terjadi ketika besoknya, bukan nanti malamnya. Ya, jadi besoknya dari malam Lailatul Qadar itu matahari redup. Jadi sepanjang malam saatnya malam iya, sampai, pagi sampai pagi itu suasana, suasananya iya, sejuk. Sejuk hmm. begitu. Ya, jadi ini tanda-tanda yang sudah diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Ustadz uh, menjadi salah satu bukti kebenaran agama Islam. Ya. Jadi ada seorang uh, ulama itu, ilmuwan Mesir, Dr. Ya. Abdul Basit. Dia mengatakan bahwa ada seorang pegawai NASA ya. yang bernama Karner. Ya, Karner. Karner ini pegawai NASA hmm. yang keluar dari NASA. Ya, keluar. Keluar, dia apa namanya resign dari NASA ya, 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 ya. dan menjadi mu'alaf. Hmm. Kenapa dia menjadi mu'alaf? Ya, Karena ternyata di NASA itu, di badan antariksa itu ya. mereka mengamati dalam satu tahun ada satu malam yang cuacanya itu indah sekali. Indah sekali ya. Kemudian meteor yang dijatuhkan itu sedikit sekali. Hmm. Tidak seperti malam-malam yang lainnya. Dan itu senantiasa terjadi di 10 hari terakhir bulan dan Ramadan. Ramadan. Cuma mereka tidak mau ungkap ustadz, ya, ya. karena ketika ini diungkapkan menunjukkan kebenaran agama Islam, hmm. akhirnya mereka sembunyikan ini fakta. Hmm. Sampai akhirnya, karena ini, hmm. dia sudah tidak tahan dengan hidayah kebenaran Islam. Ini dia keluar, hmm. dan ketika dia keluar, dia sampaikan ini. Hmm. artinya oh, apa? Iya nanti, nanti dia juga. setelah masuk Islam dia sampaikan bahwa saya ketika di NASA hmm. mereka menyembunyikan sebuah fakta ilmiah kebenaran agama hmm. Islam yeah. bahwa Lailatul Qadar itu benar-benar ada benar. dari fenomena-fenomena gejala-gejala alam yang ditunjukkan oleh malam Lailatul Qadar tersebut, hmm. masya Allah jadi fenomena ini luar biasa ciri-ciri yang disampaikan Nabi adalah benar yeah, yeah, yeah. tapi persoalannya sampai kapan kita mau berpatokan di ciri-cirinya? Hmm. Bisa jadi memang mendung ya, ya. Ya, Sehingga kemudian analogi yang ingin saya berikan kepada pemirsa di rumah Daripada menebak-nebak Lailatul qadar malam apa Begini, andaikan ada satu lemari hmm. Lemari itu berisi perhiasan dan uang yang banyak ya, ya, ya. Kemudian kita dikasih 10 kunci hmm. untuk membuka lemari itu ya. Salah satu diantara kunci lemari itu ada diantara 10 kunci ini Hmm. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menebak-nebak? Hmm. Ah, jangan-jangan yang ini. Yeah, yeah, yeah. Ketika ini bukan kita buang, tidak. Hmm. Apa yang akan kita lakukan? Kita coba semua 10 semua. kunci itu. Hmm. Karena pasti di antara salah satu ada, ada yang menjadi kunci dari lemari hmm. itu. Sama Lailatul Qadar begitu. Hmm. Daripada kita terus terjebak dalam gejala-gejala tanda-tanda. Hmm. Oh malam ke-23 kayaknya. <laughs> oh saya malam ke-23 saja mau sholat malam karena yeah. saya feeling malam 23 ini. Hmm. Daripada kita menembak nebak kita sikat saja semua sisa-sisa 10 malam ini pasti ada. Hmm. Ya Ustaz, kan bukan pasti cuma 10 Ustaz, mulai dari awal sebenarnya. Ya, justru lebih yeah. baik dari awal. Dari awal Ramadan itu kita sikat semua. Yeah. Meskipun Lailatul Qadar di ujung tapi kan banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yeah. kemuliaan hmm. di setiap malam dari malam-malam hmm. Ramadan cuma tersebut. Cuma di 10 terakhir lebih. Lebih ditingkatkan oh. lagi. Makanya, E, tidak usahlah kita terjebak dengan gejala-gejala, ya. misalnya kita keluar rumah hujan, saya tidak mau kiamul lain. kenapa hujan. hujan? yang pasti ini bukan Lailatul qadar. qadar jangan, ya, 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 bisa jadi ternyata 10 malam hujan semua, nah, <laughs> karena memang ya, ya. musim musim hujan, hujan ya, hmm. jadi daripada kita menembak nabak hmm. kita beribadah di 10 malam itu pasti dapat Lailatul qadar, pasti. karena cuma ada di antara ya. 10 malam itu, ya. Hmm. Makanya kepada pemirsa yang ada di rumah, mari yeah. 10 malam ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mempersiapkan keperluan idul fitri itu boleh. Yeah. Boleh, tidak ada yang melarang. Yeah. Tapi ingat, idul fitri itu hari raya, hmm. bukan hari ria. Nah, ah. Artinya, seadanya saja. Yeah, Jangan yeah, sampai yeah, yeah. kita ini sudah meninggalkan Ramadan yeah. sebelum Ramadan meninggalkan kita. Hmm. Tidak ada istilah Ramadan pergi, kita yang duluan pergi sebelum Ramadan pergi yeah, yeah. nanti. Kalau sudah di ujung lagi, menangis, menangis lagi. Tulis status, Ramadan terlalu cepat berlalu. Padahal ketika Ramadan masih ada, kita yang sudah meninggalkan Ramadan lebih dulu. Ya, 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 ya. ya, makanya dalam momentum mencari Lailatul Qadar ini, hmm. mari kita mencoba untuk menggali lebih dalam tentang ayat ini. Kita belum masuk ke ayatnya, nanti insya Allah ya, kita nanti. akan ah. mengkaji ayatnya. Tuh. Tapi intinya Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Dan mari kita maksimalkan 10 malam terakhir ini hmm. untuk mengejar malam kemuliaan tersebut. Allah Ta'ala Alam. Nah, baik Ustaz. Alhamdulillah sudah kita mendengarkan ya sedikit pengantar ya, ya di pengantar, statement Allah. pertama ini terkait dengan malam Lailatul Qadar ya. dan tentunya ya. sangat mulia ya. Mulia, nah. mulia sekali. Baik Ustaz, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya okay. kita baiknya break dulu. Break dulu. Oke. Okay. 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 Baik pemirsa jangan kemana-mana tetap dalam program mengharap Ridom. Terima kasih bagi pemirsa yang masih tetap bersama kami. Kembali lagi dalam program Mengharap RidhoMu. Nah, ini saat tadi Ustadz belum jelaskan secara detail nih. Ya, terkait dengan apa yang kita dengarkan. Ya, Al-Quran Surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Hmm. Tapi ini eh, sebelum dijawab Ustadz, ini ada ada pertanyaan ya dari masyarakat Gorontalo. Ya untuk pertanyaan yang per, yang apa pertanyaan ini dari saudara saudari Amelia nah, saudari Amelia di Agus Salim ya seperti apa video pertanyaannya saat kita simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz izin bertanya saya Amelia Mandagi dari Agus Salim saya ingin bertanya apakah keistimewaan dari malam Lailatul Qadar apakah mungkin ada Lailatul Qadar di bulan yang lain. Mohon jawabannya ustadz. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah ini menarik ustadz. Ya pertanyaan dari saudari Amelia di Agus Salim. Ya jadi ini ada dua ustadz. Ya. ya apa sih sebenarnya keistimewaan malam Lailatul Qadar mm -hmm. dan apakah malam apakah Lailatul Qadar itu ya ada di bulan di luar bulan suci Ramadan? Ya dan ini juga kaitannya dengan ayat, ayat yang ini ya. ya. ya betul. ustadz. Baik, masya Allah, buat uh, pertanyaan dari Amelie yang ada di Agus Salim. Ya. Jadi, ayat yang tadi dibacakan itu, masya Allah, dengan suara yang begitu <laughs> bagus, ini menjadi dasar ya. dari pembahasan tentang Laylatul Qadar. Ayat ya. pertama dibuka dengan inza, apa? Inna, inna Anzalna Hufi, Laylatul Qadar, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam. Malam Qadar. Hmm. Pertanyaannya sekarang, Ustadz, saya pelajari dari kecil, ya. Quran itu turun berangsur-angsur. Ya, 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 22 ya. tahun, hmm, 3 bulan, 22 ya, hari. Yang... Nah sekarang kemudian dalam Al-Quran dikatakan, dia turun di malam Qadar. Hmm, hmm. Katanya berangsur-angsur. Nah maka hmm. para ulama menjelaskan, turun yang sekaligus di malam qadar itu hmm. turun dari lauhil mahfud ke langit dunia. dunia. Ya. ya. Adapun yang berangsur-angsur itu yang dibawa oleh Jibril hmm. kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Jadi ini bukan kontradiksi ya. ya. Jangan sampai dipakai untuk kemudian menyerang Islam lagi. Betul. Ya, ini kontradiksi. Kok katanya Nabi menerima wahyu bertahap, tapi ya. kok dalam Quran dikatakan sekaligus di malam qadar, lailatul qadar. Nah, ini mungkin anggapan masyarakat turunnya itu langsung, ya, betul, ke, langsung, nabi. langsung, ah, langsung ke nabi padahal bertahap padahal hmm. bertahap Lalu begitu. Ternyata. Jadi ada dua fase. Dia turun dari Lauhil mafud ke langit dunia, <laughs> itu yang terjadi di malam hmm. Qadar. Adapun dari langit dunia yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi, hmm. itu yang terjadi secara bertahap-tahap. Ya, ya. Kemudian ditanya apa itu malam Qadar? Nah, ini hmm. yang menarik. Lailatul Qadar khairun min hmm. Jadi kalau kita melihat asbabun nuzul ayat ini, ya, ya. Nabi itu ...pernah duduk-duduk dengan sahabat, hmm. kemudian menceritakan amalan-amalan... ...orang-orang sebelum dari dari kaum Bani Israel. Israel iya, Jadi iya. Nabi ceritakan mereka itu umurnya panjang, panjang iya. ada yang selama 80 tahun... Uh. ...siangnya dia jihad, malamnya dia sholat. sholat. Jadi amalan mereka itu luar biasa, dan umur mereka panjang. Ya, bahkan ratusan. Ratusan, susah. betul. Umat Nabi yang hmm. mendengar penjelasan ini ya. langsung sedih. Iya, iya, iya. Ya. Kalau begitu kami tidak mungkin menandingi mereka ya Rasul. Hmm. Kenapa? Hmm. Nabi sudah sampaikan amaru ummati ma baina sittina bahwa umur umatku cuman 60 Betul. sampai 70, 70 tahun. tahun. Mereka ratusan. Hmm. Boleh jadi salat mereka puluhan tahun. Ya. Kita umur kita singkat, hmm. belum lagi habis untuk makan, Betul. untuk tidur, Betul. untuk untuk Bekerja, hmm. belum lagi zaman sekarang media sosial, Tos, ya. main IG berapa jam, main WhatsApp berapa jam, ya. main Facebook berapa Tos, jam. menghabiskan waktu. Ya menghabiskan waktu kita, sudah umurnya pendek, hmm. banyak kesibukan, ya, ya, ya. kapan kita beramal menyamai kaum Bani Israel? Ya. Maka kemudian turun ayat ini sebagai hiburan. Ya. Apa hiburannya? Lailatul Qadri khairum min al-fishar. Malam Qadar itu lebih utama melebihi seribu bulan. bulan. Artinya apa? Ya. Ini yang menjadi jawaban pertanyaan tadi. Dia lebih utama daripada seribu bulan. Ya. Artinya hmm. kalau orang itu beramal di malam tersebut. Ya, maka ya. dia seolah-olah beramal selama 83 tahun. Karena seribu bulan itu dia, ya Kalau dikonferensikan dalam tahun. bentuk tahun 83 tahun. 4 Atau 4 bisa bulan. lebih. ya 83 tahun 4 bulan ya. Masya Allah 83 tahun 4 bulan. Artinya apa? Umur kita yang pendek hmm. dikasih sebuah amalan yang bisa setara dengan ibadah 83 tahun 4 bulan yeah. harusnya ini membahagiakan buat hmm. kita. Yeah, yeah. Ibaratnya ada pekerjaan yang ringan hmm. gajinya besar. Yeah. Karena semua orang mencari itu, hmm. cari lamaran pekerjaan yang pekerjaannya gampang yeah. gajinya berlimpah. berlimpah. Nah Lailatul Qadar itu begitu, cuma satu malam tapi setara 83 tahun tiga Ya, makanya kepada pemirsa yang dimuliakan Allah, ini kemuliaan malam qadar. Jadi Allah katakan dalam Al-Quran, وَرَبُّكَ يَخْلُقُمَا يَشَاءُ وَيَخْتَرُ Allah itu menciptakan dan memilih. Di antara yeah. setiap penciptaannya yeah. selalu ada yang dipilih lebih utama dibanding mm. yang lain. Mm. Allah menciptakan hari, dipilih yeah. Jumat sebagai hari terbaik. terbaik yeah. Ya, Allah menciptakan manusia, dipilih Nabi Muhammad, Muhammad. sebagai yang terbaik. Mm. Allah menciptakan bulan, dipilih Ramadan sebagai yang terbaik. Yeah. Allah menciptakan malam, dipilih Lailatul mm. Qadar sebagai malam mm. yang terbaik. Mm. Makanya tinggal dari kita. Ya. Yeah, yeah, yeah. yeah. Jangan sampai Lailatul hmm. Qadar ini datang kita lagi nonton film Korea. Ah. Ya berarti kita nonton film Korea selama 83 tahun. Nah, <laughs> 83 Masya Allah, tahun. Allah, itu berapa episode, <laughs> yang, episode ini, <laughs> berapa yeah. juta episode yang selesai kalau <laughs> nonton Korea selama 83 tahun. <laughs> ya. hmm. Makanya usahakan kita sisihkan waktu kita beramal di malam-malam akhir ini. Jangan sampai Lailatul Qadar datang Wih, kita tercatat ada belanja di mall 83 tahun. Oh, lebih sekali. ya Habis isi mall itu. Habis oh kalau 83 tahun <laughs> satu kali dengan mall mungkin sudah kita beli. Makanya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yeah. ini keistimewaan Lailatul Qadar. Jangan sia-siakan dan dia memang cuma ada di Ramadan, Ustaz. Hmm. Ya, makanya para ulama itu sempat berbeda pendapat tentang Mana yang utama hmm. 10 hari pertama Zulhijah atau 10 hari akhir Ramadan? Ya, ya, ya. Karena 10 pertama zulhijjah ini kan ada hari Arafah, Betul. hari Nahar, penyembelihan. Hmm. Mana yang lebih utama dengan 10 hari akhir Ramadan? Ya, ya, ya. Para ulama akhirnya memberikan kesimpulan kalau dari siangnya lebih utama 10 hari pertama Zulhijah. Jadi Siang. 10 hari terakhir Ramadan ini dari siangnya. Siang. Ya. Ramadan ini kalah dengan Zulhijah 10 hari pertamanya. Hmm. Tapi kalau berbicara malam malam. Malam-malam Ramadan lebih utama. Kenapa hmm. ada satu malam yang luar biasa, yakni malam qadar nah, atau Lailatul qadar? Maka, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepuluh hari terakhir Ramadan, mari kita kencangkan sabuk kita untuk beribadah kepada hmm. Allah. Seorang pakar ekonomi Indonesia itu pernah mengeluarkan fakta yang menyedihkan. Yeah, yeah, Dia yeah. mengatakan begini: "Perputaran uang yang paling cepat di negara kita." itu terjadi kapan? Hmm. Bukan ketika Natal, mohon maaf, yeah. bukan ketika tahun baru, bukan ketika libur sekolah. Tapi hmm. perputaran uang yang paling cepat terjadi di negara kita terjadi 10 hari akhir Ramadan. Waktu-waktu yang harusnya kita beriktikaf, waktu-waktu hmm. yang harusnya kita istilahnya aku patah dengan baca Quran yeah. kita, waktu-waktu yang kita benar-benar serius mencari Lailatul Qadar hmm. menjadi waktu dengan tingkat budaya konsumtif yang paling tinggi. Maka ini yang perlu kita perbaiki dari ibadah puasa kita. Setiap tahun selalu begitu. Padahal hmm. innamal a'malu bi Amalan itu tergantung ujungnya. Ramadan kita husnul khatimah atau tidak? Sempurna yeah. atau tidak. tidak? Baik atau tidak? Hmm. Ditentukan bagaimana hari-hari akhir Ramadan apalagi ada Lailatul Qadar hmm. kita sudah tahu keutamaannya yeah. kita sudah tahu kapan dia terjadi tinggal dari kita apakah kita mau mengejarnya apakah kita mau mendapatkannya atau tidak ingat umur kita pendek hmm, umur betul. umat Nabi itu pendek. pendek ini ada keistimewaan beribadah selama 83 hmm. tahun kalau kita tidak ambil itu kapan lagi hmm. Jemaah sekalian belum tentu tahun depan di bulan Ramadan kita ya. masih, ada. masih ada. Belum tentu di tahun depan Lailatul Qadar kita masih ada. Ya. Kalau kita tanya sama orang yang sudah meninggal, kalau mereka diberikan waktu hidup 10 malam terakhir ini, hmm. apa yang mau mereka buat? Pasti, mereka pasti, pasti Ustaz, <laughs> aku yakin. Ya. Saya yakin mereka akan mencari Lailatul Qadar. Kenapa? Hmm. Mereka sudah tahu kehidupan setelah mati. Betul. Ya, cuman sudah tidak mungkin. Tidak, tidak. Yang bisa itu siapa? Kita. Hmm. Kita pemirsa, saya, Ustaz hmm. Aswar dan hmm. semua pemirsa yang ada di rumah tinggal kita yang bisa mengejar Lailatul Qadar itu. Yeah. Ingat, ini malam mulia, ini yeah. malam terbaik sepanjang tahun. Kebenarannya sudah terbukti, bari dari segi uh, ilmiah juga sudah terbukti. Hmm. Tinggal kita mau kejar atau tidak. Wallahu taala a'lam. Wah, insya Allah Adakah doa-doa tertentu atau yeah. Iya, bacaan-bacaan misalnya zikir-zikir tertentu yeah. ketika dia mendapatkan malam lailatul qadar ini, ini ya adakah ustadz doa-doa tertentunya? baik ee nah. uh, aisyah radhiyallahu so anha hmm. bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang kita baca ketika kita bertemu dengan lailatul qadar ya, ya, ya. nabi mengatakan baca doa Allahumma inna ta'afun hmm. tuhibbul afwa fa'fu anna ya. Ya, karim. ya karim kurang lebih begitu hmm. ini doakan yang biasa kita baca di buka puasa betul ya kalau di gorontalo biasa kita baca hmm. doa ini Allahumma innaka afuun. afuun Ya Allah engkau adalah maha pemaaf maaf hmm. Allahumma innaka afuun Tuhibbul afwa hmm. Engkau mencintai orang yang meminta maaf <coughs> Fa'afu anni hmm. Maka maafkanlah aku, aku. Hmm. Uh, Para ulama kemudian membedakan yeah. Sifat al-afu dan yeah. al-ghafur hmm. Ya, al-ghafur itu maha pengampun Al-afu itu maha pemaaf. maha pemaaf Mana yang lebih tinggi yeah. Al-afu itu pemaaf Maksudnya apa? Ketika seseorang berdosa, hmm. kemudian dia minta ma ampun, minta ampun kepada Allah, ya. maka di akhirat dosa itu tidak lagi disiksa. Ya. Cuman masih ditampakkan. Ya. ya jadi sifat Allah Ghafur itu sekedar mengampuni. Ampuni, Allah ya. mengampuni dosa kita dalam artian kita pernah meninggalkan sholat, Allah tidak mau siksa lagi. Cuman Allah tampakkan dulu. eh ya. kau di dunia pernah meninggalkan sholat, kau ya. di dunia pernah gibah, kau hmm. di dunia pernah dosa ini 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 ini. Meskipun tidak ada lagi siksaan atas dosa tersebut. tersebut. Tapi kalau al-afu, pemaaf, Allah itu menghapuskan dan terhapus dari catatan amalan kita. Yeah, yeah. Sehingganya dia tidak lagi mendapatkan siksa yeah. plus dia tidak ada lagi yang tercatat di dalam catatan amalan amalannya hmm. Karena kita semua ini saya, Ustadz yeah. dan semua pemirsa di hari kiamat itu nanti akan mendapatkan catatan amal. Yeah, yeah. Ya, makanya mereka ketika katakan di Quran surah Al-Kahfi, mali hmm. kitab la yughadiru saghiratan wala illa Ketika mereka terima kitab, mereka mereka kaget. Eh, semua ada di sini la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak ada yang kecil atau yang besar hmm. kecuali semua ada di dalam kitab ini. Hmm. makanya semua akan tercatat di sini. Nah, yeah. doa Lailatul Qadar apa? Allahumma innaka afuun. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Hmm. Maksudnya apa? Maafkan aku, hapus siksanya dan yeah. hapus catatan dari lembar-lembar dosa-dosaku yang ada. Hmm. Ya, yeah, ini derajat yang paling tinggi yaitu al-afu. Al makanya ini doa di malam-malam uh, Qadar ini, malam Lailatul Qadar ini dan di malam-malam lainnya bisa kita baca secara umum yeah. karena maknanya luar biasa. Luar biasa. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwasannya kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja hmm. masih menyuruh istrinya yeah. untuk berdoa dengan doa meminta maaf, hmm. ya apalagi kita. Makanya hari-hari akhir Ramadan ini ya adalah hari-hari di mana kita yeah. memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa ini. Amalan yang lain yang bisa dilakukan adalah dengan beriktikaf ya, hmm. beriktikaf di masjid begitu. Kalau sekarang istilahnya adalah rawat jalan, rawat inap, rawat nah, ya. Nah, ya, ya, Jadi ya. Rawat, rawat jalan inap. itu malamnya di itikaf, paginya dia bekerja. Hmm, jadi gitu. masih pulang-pulang. Ada rawat yeah. inap. Jadi yeah. dia menginap 10 hari dia yeah. masuk. Jadi dari hari ini hari ke-20 dia masuk, yeah. dia keluar malam takbiran. Itu rawat mm, rawat, rawat inap. Ya, jadi itikaf. Artinya kalau kita siang tidak bisa ya sudah, jangan tinggalkan malam-malamnya untuk beribadah. Kemudian juga ada beribadah di Lailatul Qadar. Hmm. Man qamala imanan wa ihtisaban ma taqaddama barang siapa yang beribadah di malam qadar Ado. karena iman dan ihtisab maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu kalau Mas. kita melihat nabi di malam qadar itu apa hmm. yang dia lakukan dia ya. kencangkan sabuknya ya. untuk apa nanti kita akan lanjutkan baik ustaz nah, ini menarik ustaz jadi seperti apa nabi ya melakukan 10 malam, malam, malam terakhir betul baik ustaz kita break dulu, oke pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di program "Mengharap Ridomu". Baik, terima kasih pemirsa yang masih tetap setia bersama kami. Kembali lagi dalam program mengharap ridom. Nah, ini Ustaz. Bagaimana sih sebenarnya? Ya, tadi Ustaz sudah ya. ya menyinggung terkait dengan bagaimana Nabi ya hmm. di 10 terakhir, hmm. ya. Amalan-amalan apa yang dilakukan di 10 terakhir Ramadan? Hmm. Ya, silakan Ustaz. Baik, Masya Allah. E, Nabi itu di 10 malam terakhir hmm. e, dia mengencangkan sabuknya. Wih, mengencangkan sabuk. sabuknya ini dalam artian dua, oh. yang pertama dia tidak mendekati istrinya, hmm. dia tidak mendekati istrinya dalam yeah. artian uh, menggaul istrinya di hari-hari, di malam-malam terakhir Ramadan. Terakhir Ramadan. Yeah. meskipun dia boleh, cuman Nabi hmm. ingin fokus beribadah. Fokus. Hmm. Jadi itu makna kedua mengencangkan sarung itu maksudnya hmm. dia semangat untuk beribadah. Ibadah. Ya, sarung dia kasih hmm. kasih kuat, begitu. Kemudian Uh, kemudian Nabi menghidupkan malam-malamnya. Hmm. Artinya Nabi saw Kurang itu, hmm. ya, benar-benar hmm. menghidupkan malam-malamnya. Bahkan kata para ulama tidur setelah subuh. ...itu sebenarnya terlarang. Betul. Tapi dia dibolehkan di 10 hari terakhir Ramadan. Hmm. Dengan catatan malamnya dia beribadah. beribadah. Ya, hmm. Malamnya dia beribadah, maka larangan tidur setelah subuh ini... Ya, ya. Tidak, berlaku ...tidak berlaku di uh, 10 hari terakhir Ramadan. Masya Allah, hmm. luar biasa. Ya, ya, ya. Dan yang tidak kalah penting, Nabi itu membangunkan istri-istrinya. Hmm. Jadi Nabi di 10 malam terakhir hmm. tidak beribadah sendirian. Sendiri. Hmm. tapi dia bangunkan istrinya bangunkan anaknya ya, ya, ya. untuk apa untuk sama-sama beribadah. beribadah ini menunjukkan apa keutamaan dari lailatul qadar. qadar kalau tidak terlalu mulia barangkali nabi kerjakan sendiri Sendir. saja hmm. tapi saking mulianya nabi Shallallahu alaihi wasallam bangunkan anak dan istrinya untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya ta ini sesuai dengan firman Allah ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. wahai orang-orang yang beriman Jaga dirimu ya. dan keluargamu ya. dari siksa api neraka, nah. dirimu dan keluargamu. Jadi bukan cuman kita yang ingin masuk surga, ajak hmm. suami, ajak anak-anak. Kalau hmm. dia suami, ajak istrinya, ajak anak-anaknya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita di malam-malam ini mau beriktikaf, hmm. mau beribadah, ya. jangan sendiri. Ya. ya sendiri. Ya, ajak anak, ajak istri. Karena kita hmm. juga ingin masuk surga dalam keadaan bersama-sama dan keluarga. bukan dalam keadaan sendiri-sendiri, ya. ya. Jadi jangan sampai dia di malam ini iktikaf tapi dia biarkan istrinya uh, cuman ada tidur misalnya ya, ya dia ya, bangunkan ya, ya. dia ajak untuk sama-sama beribadah di Lailatul Qadar ini. Kira-kira begitu Ustaz gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari ya. terakhir Ramadan. Ramadan. Ya. Dan ini memotivasi memotivasi kita kalau kita Nabi semua. saja iya. yang sudah dijamin surga, mm -hmm. selamat dari siksa neraka, yeah. tidak ada hisap untuknya, maksum, masih maksum mm -hmm masih berusaha untuk menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan siapa kita siapa kita ya dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam kuda itu kuda ya. pacuan itu hmm. dia semakin kencang larinya hmm. ketika mendekati garis finish finish oh, ya. jadi kalau ya. sudah dia lihat ada garis finish di depan semakin kencang, kencang dia nah jangan sampai kita ini kalah dengan kuda pacuan <laughs> ya justru Lebet semakin di akhir. ya di akhir justru slow slow ya. ya kita kalah dengan kuda pacuan kalau begitu sehingganya hmm kalau Nabi saja masih beribadah apalagi cuman kita pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Dan mungkin Ustaz ada adakah apa peristiwa-peristiwa selain Nabi yang hmm. para sahabat yang pernah dialami sahabat terkait dengan malam-malam Qadar kadar ini, Ustaz? Oke. Okay. Ya. Allah taala alam apakah ya. ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi yang alami di alami oleh sahabat? Ya, hmm. Dialami oleh para sahabat di akhir-akhir uh, Ramadan ini. Hmm. Tapi yang jelas kalau kita melihat uh, potret ulama kita ya. sebenarnya tanpa Lailatul Qadar betul. pun, ya betul. 10 hari terakhir Ramadan ini sudah sudah seharusnya kita manfaatkan. Ya. Karena dia akan segera pergi meninggalkan, meninggalkan. kita. Hmm. Bukankah kita pernah berjanji untuk sungguh-sungguh ibadah di Ramadan? Hmm. Bukankah kita pernah berjanji yeah, untuk yeah. serius di Ramadan? True. Bukankah karena kita kita pernah berjanji hmm. untuk maksimal di Ramadan? Hmm. 20 hari sudah berlalu. Mana yeah. janji kita? Yeah. Dan tentunya di awal sebelum masuk Ramadan itu sudah ada program. Iya, yeah, yeah, betul. Yang kita sudah di... kita sudah harus membuat program sebenarnya hmm. agar bagaimana 10 hari terakhir Ramadan ini bisa fokus ibadah. Misalnya, ada ibu-ibu di e, kampung saya. Itu, betul, betul. mereka e, sudah mulai apa namanya menyimpan rempah-rempah hmm. dari awal-awal Ramadan hmm. bahkan sebelum Ramadan ya, ya, ya. supaya apa supaya tidak mengganggu ibadah mereka hmm. di akhir-akhir Ramadan. Ramadan ya karena namanya membuat rempah-rempah ini kan butuh waktu juga betul, Ustaz kan? ya, ya, ya. mungkin satu potong bawang itu bisa satu ayat Quran kalau dia pakai ya, 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 dia pakai ya, ya. mengaji ya, betul. makanya dia sudah stok lebih dulu ya. disimpan di wadah yang aman hmm. agar kemudian dia bisa menjaga 10 hari terakhir itu hmm. untuk serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Sekali lagi hmm. innamal a'malu bi hmm. semua tergantung ujung Ujungnya. orang hidup ya. yang dia cari apa husnul khotimah okay, akhir yang baik betul umurnya 60 tahun hmm. 50 tahun dipakai dengan keburukan hmm. ternyata 10 tahun dipakai dengan kebaikan kebaikan, kebaikan itu menutupi kebaikannya hmm. semua dinilai dari ujung sebaliknya juga sah. ya Begitu juga dengan Nailatul Qadar ini, hmm. dinilai dari ujung. Bagaimana Ramadan kita, ya. dinilai dari ujung Ramadan dari ujung kita. Ramadan. Seorang pembalap, Valentino Rossi misalnya, uh, ya. dari lap pertama sampai hmm. satu lap sebelum terakhir, terakhir, dia posisi terakhir, hmm. tidak dihitung kalau terakhirnya dia tampil sebagai pemenang Betul. yang dinilai adalah ujungnya ujung, ya. meskipun di awal sudah ya, ya. meskipun di awal dia sudah tertinggal jauh hmm. dia sudah kalah hmm. tapi kalau dia bisa menang di ujung hmm. itu yang dinilai dia naik hmm. podium ya, ya, ya. nah makanya kalau kita di hari-hari awal Ramadan ini ya seadanya Betul. sudah tidak maksimal hmm. Ingat Ramadan belum benar-benar pergi meninggalkan kita ya. dan ini adalah waktu-waktu kita untuk beribadah di Ramadan. Al-Qadar itu hmm. maksudnya kemuliaan. Kemuliaan. Kemuliaan jadi malam yang mulia. Kemulia. Dalam definisi yang lain Qadar itu juga sempit. Sempit. Oh iya, ya. sempit, sempit. 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 zalul malaikah karena malaikat itu turun, turun. berduyung-duyung berbondong-bondong hmm. sampai ar- Artinya bumi ini penuh sesak penuh hmm. sempit dengan kehadiran para malaikat. Hmm. Ya, jadi Al-Qadar itu selain disebutkan sebagai malam hmm. kemuliaan juga disebutkan dengan sempit. Jadi saking padatnya malaikat yang ada di muka bumi ini, dia menjadi sempit. Dan sekali lagi, Allah tidak kasih tahu dia malam ke berapa secara pasti supaya apa? Kita tidak cuma beribadah di satu malam saja. Hmm. Kalau so tahu malam yang ke-27, oh, orang cuma mau sholat, mau beribadah. Di malam yeah. yang ke-27 itu. Ya apalagi kita uh, mungkin ada dalam tradisi Gorontalo kan tumbilo tohe. Ya betul, ya. tumbilo tohe. Tumbilo ah. tohe ini kan pada awal sejarahnya. Ustadz yeah. mungkin sering melihat ya. Lampu-lampu yeah. botol yang menyala di hmm. Gorontalo di hari-hari akhir Ramadan. Uh -huh. Ya tumbilo tohe ini kan ketika awal sejarahnya belum ada listrik belum ada lampu hmm. dia dipakai supaya orang yang i'tikaf tidak takut tidak takut ya ada hmm. lampu yang menerangi sepanjang jalan hmm. menuju masjid, masjid. nah hmm. apa yang sudah di, dibuat oleh para leluhur kita yeah. jangan kita rusak hmm. tumbilotohe itu membuat kita datang ke masjid yeah, yeah. bukan hari ini membuat kita jauh dari masjid mm. hari ini tumbilotohe bukan mengantarkan kita ke masjid tapi tak lewat dari masjid yeah, 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 yeah. Yeah. orang justru datang ke, yeah. ke peris, apa Pameran tumbilotoh tidak hmm. lagi tarwi, tidak hmm. lagi isya Kalau cinta dengan kebudayaan, Betul. tujuan awal dari kebudayaan itu, hmm. supaya, tidak ya, hmm. supaya tidak melenceng. Ya, supaya tidak melenceng. Istilahnya, makositnya itu ya. harus terpenuhi. Betul. Ketika dia diciptakan untuk membuat orang ke masjid, hmm. maka kita wujudkan tujuan tersebut. Hmm. Misalnya kita kalau mau lihat lampu, misalnya satu jam lah tidak ya. masalah. Tapi jangan lupakan esensi dari tumbilotoh ini hmm. mengantarkan kita untuk ke masjid nah ini yang kadang-kadang orang sudah mulai uh, tinggalkan, tinggalkan begitu betul. dari esensi dari kebudayaan tersebut apalagi uh, kita kan sekarang yeah. alhamdulillah sudah bisa apa ya tidak seperti tahun kemarin ya yeah. kalau tahun kemarin kan pandemi masih awal-awal yeah, mm. kita begitu dibatasi Bet ya. batasnya, mm. yang saya takutkan tahun ini akan pecah yeah. orang yang tahun kemarin mau lihat tombol tidak bisa <laughs> tahun ini akan menggila nah semoga yeah. tidak yeah. ya Dan semoga tentunya tetap memperhatikan protokol ya, kesehatan. Iya, tetap memperhatikan ya, protokol kesehatan terjadi, Betul, ya. betul, betul. Yang mau itikaf juga hmm. jangan lupa untuk memperhatikan protokol nah, kesehatan yang ada, hmm. cuci tangan, pakai masker dan menghindari kerumunan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi uh, inilah malam qadar, malam yang mulia, malam yang agung yang semoga kita semua akan diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan malam ini Ustaz ya. ya. Amin, insyaallah. Amin, insyaallah. Nah, ini Ustaz kembali di ayat ini Ustaz supaya okay. ketika uh, masyarakat membaca di ayat kelima di akhir surah Al-Qadar ini, ya jangan sampai hanya memahami secara tekstual karena di sini kan mm -hmm. salamun hiya hatta matul lail fajar. Iya, mm -hmm. jangan sampai salam apa keselamatan ini hanya sampai apa terbitnya yeah. matahari yeah. seperti apa Ustaz? Jangan sampai eh malam Lailatul Qadar ini cuma ada sampai pas terbit matahari saja keselamatan itu maksudnya yeah, seperti apa betul, itu betul, penjelasannya. Masya Allah. Jadi dari ayat ini ada yeah. beberapa beberapa potongan yang perlu untuk kita hmm. perhatikan. Misalnya di ayat pertama saja yeah. itu kan sudah uh, memunculkan satu uh, pertanyaan. Hmm. Inna anzalna kami hmm. katanya Allah itu satu. Yeah, Kau betul. menggunakan redaksi kami. Ah ya, itu juga satu. Ya betul dalam redaksi bahasa Arab itu ketika disebutkan kami maknanya bisa yeah. li untuk mm. pengagungan yeah. atau menunjukkan sesuatu yang banyak mm. begitu jadi pengagungan mm. ya mengagungkan mm. Allah Subhanahu wa taala yeah, yeah, yeah. atau menunjukkan sesuatu yang banyak mm. bahwa Al-Qur'an ini diturunkan tidak hanya oleh Allah semata dalam mm. artian sudah ada malaikat di sana ya yeah. yeah. malaikat Jibril ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mm. jadi banyak di situ bukan menunjukkan bahwa Allah itu ada banyak tidak, ya. tapi menunjukkan bahwa pengagungan dan banyak yang terlibat di terlibat. dalam turunnya, turunnya Al-Qur'an Al -Quran. tersebut. Al -Quran. Begitupun hmm. di ayat yang kelima, hmm. salamun hiya hatta il fajr. Ya. ya, ini menunjukkan bahwa uh, yang masih dikategorikan malam itu ya. sampai dia terbit fajar. Hmm. Ya, tapi bukan berarti setelah itu kita sudah tidak beribadah lagi. Betul, betul. Oh, Lailatul Qadar sudah lewat. Kenapa sudah jam 6 pagi? Saya so, tidak lagi mau sholat misalnya. Yeah, Saya yeah, tidak yeah. lagi mau mengaji yeah, yeah, karena yeah. Lailatul Qadar sudah lewat. Tidak. Sudah dapat. Ah, sudah dapat, oh sudah tidak penting oh, iya. lagi. Tidak, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yeah, Apalagi yeah. kalau baru malam-malam awal. Mm. Ya, kita berpatokan pada tanda-tanda. Yeah, sudah betul. tadi malam hakul yakin dia. <laughs> yeah. Dan itu yang terjadi hari-hari beberapa tahun ini. Uh, yeah. ada orang yang cuman aku, aku lihat tanda-tanda. Betul, iya yeah, yeah. Menurutmu malam, keberapa? malam yeah. ke berapa? Malam ke-23 ah. Kayaknya ya? matahari itu lebih redup di malam 25. Cuman <laughs> bertanding tanda-tanda. Ya, padahal lebih penting daripada itu hmm. kita memaksimalkan semua malam saja yeah. seperti analogi kunci yang disampaikan di segmen-segmen awal tadi. Yeah, yeah, Jadi keberkahan Ramadan itu di sepanjang harinya. Cuman ayat ini membatasi bahwa yang disebut dengan malam itu ya. adalah sampai terbit, terbit. Fajar. fajar. Makanya wow. batasan orang berniat ketika puasa itu berniat dari malam. Dari malam. Tapi bukan berarti habis subuh masih bisa berniat karena itu sudah termasuk waktu fajar. fajar. Ya. Hmm. Jadi kira-kira begitu saat Ini cuman pembatasan waktu malam pembatasan, saja. Iya. Adapun keberkahan Ke yang ada di Ramadan itu Sepanjana. berlangsung sepanjang bulan suci Masya Ramadan wallahu taala a'lam. Waduh. Masya Allah Ya, malam Lailatul Qadar ya Ustadz. Mudah-mudahan kita semua menggapai yang namanya malam amin amin Lailatul Insya Qadar. Insyaallah amin. Insya Allah. Nah, di penghujung acara Ustadz, ya Ustaz boleh memberikan kesimpulan atau closing statementnya Ustadz. Ya silahkan. Baik. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di hari-hari terakhir Ramadan. <coughs> dan ini adalah puncaknya. Ya. Seharusnya di sini kita mengikuti Nabi mengencangkan sabuknya, benar-benar fokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Qadar adalah malam yang mulia dan ingat kita belum tentu ketemu dengan Ramadan di tahun depan. Ya. Jangan sampai di tahun depan kita baru berangan-angan Andaikan tahun kemarin saya masih ya. ada. Ya. Faqul rabbi akhartani ila ya. yang karib Fa wa -salihin. Hmm. Berharap untuk hidup lagi, untuk Lailatul Qadar lagi. Padahal tahun ini ada kesempatan yeah. dan kita yang menyia-nyiakannya. Semoga uh, budaya uh, konsumtif yang ada di akhir Ramadan ini hmm. tidak sampai membuat kita lalai dari mengejar Lailatul Qadar ini dan hmm. yang lebih penting dari itu semua, semoga Allah mudahkan kita beribadah di 10 malam akhir ini. Kalau Allah sudah mudahkan di malam apapun kita pasti ketemu dengan Lailatul Qadar tersebut. Hmm. Semoga Allah mudahkan kita semua, Ustaz yeah. Asfar, Allah. saya amin. dan kita semua pemirsa yang ada di rumah untuk bisa beribadah maksimal dan pada akhirnya hmm. kita bertemu dengan Lailatul Qadar dan keluar dari Ramadan dengan gerar-gerar orang yang hmm. bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. بسم الله أمين. الرحمن الرحيم الحمد لله أمين. رب العالمين أمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك أمين. نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين, أمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbika rabbil Izzati amma yasifun wa salamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin alhamdulillah wa syukrulillah terima kasih Ustadz sama-sama atas kesediaan dan waktu tentunya bisa membersamai kami di studio ini amin. dan insyaallah mudah-mudahan saya terus Ustadz amin insyaallah di Sepuluh terakhir ini, insya Allah, karena ya. kesehatan yang lebih utama, betul, agar betul. supaya kita bisa beritikaf memaksimalkan ya, beretika dan tentunya meraih lailatul qadar. Betul, betul. Itu insya Allah, insya Allah, insya Allah. mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan insya Allah, di lain waktu kita berjumpa Ustadz. Ya, insya Allah, amin. Insya Allah. amin. Dan untuk pemirsa di rumah, selamat menanti buka puasa berbukalah yang manis-manis dan jangan berlebihan. Ingat, jaga kesehatan. Karena kita berada di penghujung bulan Ramadan. Sepuluh terakhir ini kita maksimalkan dan tentunya kesehatanlah tentunya. ya Dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wabihamdik, syadu'ala ilaha illa anta, nastagfiruka wa natubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.